Halo semua, balik lagi dengan gue Muzal. Jadi pada video kali ini teman-teman, gue mau review Aten dan Lil Bell yang grade merah mythical. Di sini belum sampai di ini ya, belum sampai di Star Picker, baru di si Parter. Dan aku nggak sendiri, aku ditemani sama Li Xiao dan juga Felis. Oke, jadi mereka berdua akan membantu aku buat review skillnya Lil Bell ya. Dimana di sini nanti aku bakalan nyerang mereka berdua di sini. Oh, ada Siro juga. Siro masukin ke ini, ke Discord juga dong kalau mau. Oke. Oke, jadi siapa yang mau invite ke Discord? Oke, Alicia atau Felis? Oke, berarti Lisio yang Felis yang bantu ya. Nah, jadi Felis, aku bakalan coba keluar dari tim. Kira-kira aku bisa nyerang Felis nggak? Kalau lagi keluar di tim kayak gini. Soalnya ini kan di lokasi ini ya, teman-teman. Kita lagi di mana sih ini? Di map apa sih tadi? Aku lupa namanya, nama mapnya. Pokoknya di map inilah. Nah, jadi di sini buat tempat ini ya, buat tempat review skillnya. Di sini kalau nggak salah skillnya Aten dan Lil Bell ini dia bisa memanggil naga, di mana dia bisa memanggil White Dragon atau dia bisa memanggil Golden Dragon, dan yang terakhir dia bisa memanggil Red Dragon ya. Oke, jadi gue bakalan jelasin sedikit skillnya, di mana kalau yang White Dragon Protection ini dia bakalan memanggil White Dragon, dan selama durasi itu White Dragon bakalan mengurangi damage yang diterimanya. Jadi dia bakal ngurangin damage dari Attendant dan juga ngurangin damage dari pet, serta memberikan kita atau pemiliknya ini efek pengurangan damage yang kecil. Dan saat White Dragon-nya menghilang, dia bakal memulihkan HP ke diri sendiri. Jadi kalau White Dragon-nya udah hilang, nanti dia bakalan memulihkan HP ya, teman-teman. Dia bakal memulihkan HP bukan cuma buat Attendant-nya, tapi buat pet juga sama kita pemiliknya. Terus yang kedua di sini juga skillnya dia bakalan memanggil Gold Dragon. Nanti selama durasi itu Golden Dragon-nya bakalan meningkatkan critical untuk pemiliknya dan juga bakalan meningkatkan critical rate untuk attendant-nya. Dan yang terakhir dia bakalan memanggil Red Dragon, di mana ini Red Dragon-nya meningkatkan atribut untuk diri sendiri, attack-nya, terus pet juga sesuai dengan senjata Lil Bell yang gunakan. Kalau seandainya Lil Bell-nya pakai mail damage, otomatis dia bakalan meningkatkan critical damage. Kalau pakai senjata spesial, dia bakalan meningkatkan armor. Dan yang terakhir, kalau pakai senjata yang jarak jauh kayak bow gitu, dia bakalan meningkatkan bonus range damage. Dan yang terakhir ini terbuka kalau sudah capek exalted ya. Exalted itu kalau nggak salah yang terakhir sih. Kalau nggak salah ya, exalted itu yang terakhir. Itu nanti dia bakalan saat terjun dalam pertempuran, ia bakalan melepaskan kekuatan yang dia kumpulkan untuk meningkatkan attack pemiliknya, pet, dan juga rekan tim dalam waktu. Oh, jadi ini skillnya ngebuff semua guys. Kan kalau Kumiho itu skillnya kayak bantu nyerang. Nah, sedangkan kalau Lil Bell ini kayak ngebuff ya, dia naikin atribut. Gitu toh. Oke, coba ya aku tes PvP sama Felis. Kita tes duel pribadi. Oke. Jadi kamu cukup ngindarin aja ya Felis. Soalnya ini yang bakalan ngehit ini si Lil Bell. Si Lil Bell juga dia nggak lagi memakai senjata, paling dia langsung maju nyerang kamu. Sini coba. Astaga, one hit udah setengah dong, Felis. Itu. Bentar, Lil Bell-nya nggak ngeluarin ini loh. Oh ini, udah belum? Dia ada keluarin. Oh ini naga putih. Tapi naga putihnya nggak bantu hit ya. Oke, setelah naga putih dia bisa langsung collab sama naga kuning ya. Naga gold, naga emas.
Dan durasinya lumayan lama sih untuk naga putih ke naga putihnya menghilang, durasinya lama. Ya lama nih. Oke. Naga kuningnya udah hilang. Naga putihnya lagi ya. Oh, kalau naga merah itu bakalan ada kalau ini ya. Atendannya make equipment kayaknya. Coba. Aku keluarin dulu. Aku kasih dia pakai equipment apa ya bagus. Coba kita kasih ini Draco Master Sword aja coba. Bisa enggak? Kok enggak bisa? Coba menyerah dulu. Kita coba kasih ke Lilbel. Attendant belum bisa apa sih menggunakan item ini, sedang belajar menggunakannya. Ah gitu toh. Ini bisa nggak? Oke, kali ini bisa. Ya udah, kita kasih itu aja. Coba ulang ya. Ya udah kalau gitu aku jangan hit pakai senjata deh. Ntar setengah lagi dulu. Oke. Lari Felis, ngindar. Oke, naga putihnya keluar. Oke. Nah itu, naga merahnya juga keluar tuh, Red Dragon. Oh, naga merahnya juga bantu nyerang ya? Atau gimana sih tadi? Siapa mana? Kok diem? Diem-diem baik. Ini siapa? Siro. Siro udah join. Oh, Siro udah join. Iya. Skillnya ngebuff semua, nggak ada bantu attack tuh ya. Sedangkan kan kalau Kumiho dia bantu attack ya. Nih, coba. Aku kasih keluar Kumiho nih. Kalau Kumiho, kamu jangan mati ya, Felis. Satu, dua, tiga. Ya mati ya, Felis. Enggak bakalan mati sih. Yah. Bentar. Coba, jangan pake ini deh. Jangan pake senjata deh. Nah, udah enggak pake senjata. Oke. Awas ya. Felis itu Kumihonya tangan kosong Felis. Dan aku sekarang. Ah ini, nah kan kalau Kumiho dia pakai skill gitu, ada skillnya. Tapi aura-aura apa ini? Di Kumiho ada aura-aura apa? Nah tuh. Tuh kan skillnya kan? Skillnya bantu nyerang kan? Ya, udah kelar ya. Nanti aku langsung meninggal ini. Coba kamu lagi aja kalau gitu. Bentar, aku hit dulu kamu. Bentar. Oke, hit dulu. Ah, udah. Ya, lari aja, udah lari. Ya, lari aja. Kumihonya nggak keluarin skill ya? Oh, tetap. Dia bakalan tetap keluarin. Lari Xiao. Oke, itu ada skillnya tuh lari. Tetap ya. Atau Siro mau nyoba nggak? Siro nggak keluarin nih suaranya nih. Siro keluarin dong suaranya. Udah, Siro udah join. Bentar, aku hit dulu. Oke, lari Siro. Bentar itu dia. Belum ngeluarin lotusnya. Oke.
Oke, udah muncul tuh skillnya tuh. Nah, langsung multi gak tuh. Nah, itu kan kalau seandainya Kung Miho, dia ada dua skill dan semuanya bantu nyerang. Ya nggak sih? Kung Miho itu dia, oh tiga skill ya. Semuanya bantu nyerang. Sedangkan kalau seandainya Lil Bell ini, dia nge-buff semua. Kalau Lil Bell masih ini, Separator, belum Star Picker. Kumihonya juga masih Separator, belum Star Picker. Jadi kalau mau up sih, kalau menurut gue mending tetap Kumiho. Cuman kalau kalian mau pakai buat PvP, buat duel, ini sih mendingan Lil Bell. Nah kan, dia bantu nyerang kalau Kumiho. Dan juga, ya tuh, sakit loh. Langsung sekarat si Siro. Oke, jadi kayaknya itu aja review untuk si Lil Bell. Kalau kalian bertiga gimana? Kalian lebih memilih Kumiho atau Lil Bell dari yang udah terlihat tadi? Milih Lil Bell, tetap. Oh, si Lisial tetap pilih Lil Bell ya. Kalau Felis gimana, Felis? Pilih Kumiho. Felis pilih Kumiho. Kalau Siro gimana? Oke, okay, jadi gimana? Siro? Pilih apa, Kumiho atau Lil Bell, Siro? Kumiho kan, bener. Oke, okay, jadi itu aja untuk video kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, and share. And bye-bye semua. Bye-bye. Oke, okay, udah. Good.